pas ada yang komen nanyain, "Bang, mana full review dari iPhone 12 Pro Max?" Barulah kami sadar, dari semua iPhone 12 series, ternyata yang belum kami full review itu cuman iPhone 12 Pro Max doang. By the way, review ini sepenuhnya dari sudut pandang gue sebagai user HP yang drivernya adalah iPhone, dan juga dari sudut pandang Kartolo sebagai user HP yang dari drivernya adalah Android, dan HP keduanya atau smartphone keduanya adalah iPhone. Kita mulai dari hal yang oke-oke dulu nih. Mau dibuat beberapa video pun ya, bahasa desain iPhone 12 series termasuk 12 Pro Max ini nggak akan berubah. Super boxy alias ngotak dengan sharp edges yang kami suka. Tapi kegantengan maksimal ini harus dibayar mahal dengan duit banyak dan juga kenyamanan. Rasanya bahasa desain seperti ini nggak cocok ya dengan keseluruhan dimensi iPhone 12 Pro Max. Gede banget, dikombinasikan sama sharp edges jadi super nggak nyaman dipegang berlama-lama. In fact, ini adalah alasan utama gue jual Pro Max gue dan switch ke 12 biasa. Mungkin kalau rasio layarnya 21:9 lebih nyaman di tangan. Orang yang benci sama handphone gede akan semakin benci sama HP gede setelah coba iPhone 12 Pro Max. Ukuran menurut kami jadi pertimbangan utama ketika memilih Pro atau yang Pro Max. Urusan baterai iPhone 12 Pro Max luar biasa, walau hanya dengan baterai kurang dari 3700 mAh. SOT 7-8 jam mudah banget dicapai. Nggak pernah tuh gue pulang dari mana-mana dalam keadaan baterai kosong ya, unless gaming berjam-jam. Ya, pasti ada yang nyeletuk nih. "Wah, itu kan andil dari optimization software dan hardware, Bang." Iya betul, tapi optimization software itu pula lah yang membuat beberapa pekerjaan kami sebagai content creator terganggu. Kalian tahu kan bahwa di iOS itu kita nggak bisa upload atau download sesuatu di background berlama-lama, app-nya harus kebuka terus. Ya lagi-lagi ini harga yang harus dibayar untuk ketahanan baterai tadi. Kami udah pernah kupas tuntas mengenai hal ini di review iPhone XS Max, linknya ada di card kanan atas kalau mau nonton. Selain memang cara kerja iOS yang pada umumnya lebih hemat baterai, perlu dicatat juga hal ini bisa terjadi juga karena nggak adanya fitur high refresh rate dan resolusinya belum QHD Plus kayak kompetitor di ranah Android yang menjual complete package semua itu dengan harga yang jauh lebih murah. Ngomong-ngomong nih, para penonton udah pada subscribe belum gitu gadgets? Kalau belum, monggo di subscribe ya. Thank you, lanjut. Ini adalah screen terbesar di sebuah iPhone, 6,7 inch. Pada ingat nggak sih iklan iPhone 5? Pada saat itu iPhone belum ikutan handphone Android yang udah banyak beralih ke layar berukuran besar. Alasannya karena kenyamanan dan kemudahan untuk mengontrol layar dengan satu tangan. Emang layar gede enak buat gaming, menikmati konten, tapi kan most of the time kita kan bukan nonton atau gaming. Mayoritas hal yang kita lakukan adalah berinteraksi dengan UI. Nah, ini adalah problem utamanya. UI bukan screen size. UI iOS tidak dioptimize dengan baik untuk layar berukuran besar, sehingga tidak mudah untuk digunakan dengan satu tangan. Jempol harus banget berakrobat setengah mampus untuk akses control center dan notification center. Wajib dari ujung atas kan soalnya. Lalu susunan aplikasi yang kaku dan wajib berurutan dan berdempetan. Kalau aja bisa kita atur sendiri, minimal aplikasi yang sering digunakan bisa ditaruh di row paling bawah. Jadi gampang dan cepat diakses. Nggak perlu ribet-ribet nyusun dan menuhin aplikasi dulu sampai bawah kan. Demikian halnya dengan jumlah kolom yang terbatas cuma maksimal 4 di layar sebesar ini. Intinya sih iOS dulu dibikin ketika iPhone nggak segede ini. Begitu ngeluarin yang max-max kayak sekarang, seolah lupa di-adjust supaya lebih cocok di layar besar. Untuk mengatasi kesulitan tadi memang ada reachability. Ini kan tapi perlu extra tap dan sekali tap balik ke full size, nggak berlanjut. Dan juga cuma menciut secara vertikal, nggak keseluruhan UI-nya. Yang kami mention ini cuma beberapa poin, sebenarnya masih banyak lagi tapi ya udahlah yang udah terlalu panjang juga. Overall terdengar kayak komplain seorang Android user, tapi ini sebenarnya bukan dari gue doang, ini juga dari Kumar yang memang iOS user sejati. Dan apa yang kita omongin dari tadi sebenarnya adalah request sangat masuk akal dan bisa dilakukan Apple dengan mudah.
kalau bisa sebut satu HP dengan kamera yang paling bisa diandalkan di hampir semua kondisi tanpa ngeribetin usernya, menurut kami ya iPhone 12 series ini. Di iPhone 12 Pro Max, sama kayak iPhone 12 Pro, ada 4 kamera 12 megapiksel, 3 di belakang plus 1 lidar, dan 1 di depan. Bedanya dengan iPhone 12 Pro, di 12 Pro Max telefotonya itu 2,5 kali optical zoom. Ini sih improvement kacangan ya dibandingin kompetitor Android yang udah sampai 10 kali optical zoom atau bahkan punya 2 lensa tele dengan focal length yang berbeda. Berdasarkan bocoran ya tahun 2023 Apple baru akan pakai lensa periskop. Mungkin HP Android di tahun 2023 udah pada terbang ya. Perbedaan selanjutnya, sensor utama dari kamera belakang iPhone 12 Pro Max ukurannya lebih besar dan juga menggunakan sistem stabilisasi yang namanya sensor shift. Tapi kalau ngebahas spek secara jelimet kayaknya bukan iPhone banget ya. Jadi mendingan kita bahas sampel-sampel fotonya. By the way, kalau mau detail, monggo nonton video kamera battle kita. Cards ada di kanan atas. In general, foto-foto dari iPhone 12 Pro Max sangat reliable di berbagai kondisi dan semua kameranya mempunyai hasil yang konsisten bagusnya. Dynamic range cukup bagus, detail sharp, walaupun di beberapa shot terlihat sedikit over-sharpened. Shot-shot malam bagus, kondisi gelap banget pun masih bisa ngangkat. Intinya sih kekuatan utama fotografinya bukan di satu atau dua area yang outstanding, tapi lebih ke reliability di segala areanya. Untuk penggunaan gue sehari-hari, gue melihat ada perbedaan dibandingkan iPhone 12 Pro. Pro Max tuh lebih konsisten, terutama kalau di foto indoor. Salah satu fitur yang lumayan berguna, by the way, adalah Pro RAW, RAW-nya Apple. Perlu diketahui ini bukan RAW 100% karena di dalamnya masih ada data image processing Apple yang tersimpan, seperti Smart HDR dan Deep Fusion. Pro RAW ini menjembatani antara regular user yang sukanya point and shoot doang dan enthusiast yang hobi ngulik post-processing-nya. Hasil dari Pro RAW kalau nggak mau ribet ya bisa diedit langsung di Photos-nya Apple. Atau kalau mau ribet dikit, masuk ke third-party apps kayak Lightroom untuk menyelamatkan blown out highlights, crash shadows, dan banyak lagi dengan memanfaatkan RAW data yang jelas lebih komprehensif daripada sekedar ngedit JPEG yang udah compressed. Pasti ada yang bilang iPhone menang di IG Story, bang. Sejujurnya gini ya, gue dan Kumar nggak begitu care mengenai perdebatan kualitas Instagram Story Android versus iPhone. Output kualitas IG Story sebuah smartphone tidak pernah menjadi bahan pertimbangan kami dalam review dan nggak adil nge-review sebuah kamera dan ngasih judgement berdasarkan sebaik apa handphone tersebut menjalankan third-party apps. Tapi kali ini kami iseng aja nyoba versus Find X2 Pro. Untuk hasil jepretan foto, baik secara langsung dari aplikasi Instagram maupun dari aplikasi kamera baru di-upload ke Instagram, kami prefer hasil dari Find X2 Pro. Karena bisa mengekspos Kumar dengan lebih baik, lebih tajam, dan lebih natural warnanya. Sedangkan untuk video ganti-gantian nih, yang direkam dengan aplikasi kamera bawaan, iPhone 12 Pro Max lebih tajam dan clear. Sebaliknya, untuk video yang direkam dari aplikasi Instagram langsung malah bagusan di Find X2 Pro. Lagi-lagi ya, mesti diingat, ini bukan Android versus iPhone. Ini adalah iPhone 12 Pro Max versus Find X2 Pro. Yang lainnya gimana? Jujur aja, kami kurang peduli. Di luar hal-hal tadi, sebenarnya iPhone 12 Pro Max sama aja kayak 12 Pro biasa. Belum nonton review kami? Ditonton dulu ya videonya. Link ada cards di kanan atas. Kita recap aja yang sama-sama apa aja. Performance dulu, sama-sama menggunakan A14 Bionic yang super kenceng, dipakai ngapa-ngapain aja, gila-gilaan gas terus. Dengan catatan, throttling, pelit sih, nggak ngasih cooling system yang proper. Main Genshin Impact rata kanan, ya kalau berlama-lama ya drop banget performance-nya. Untuk software, jelas iOS 14 lah ya. Still the best OS untuk urusan kecepatan update dan jaminan update untuk pemakaian jangka panjang. FYI, iOS 14 menurut gue jauh lebih stable dibandingkan iOS 13 dulu yang di awal-awal banyak banget bugs and glitch-nya.
Fitur-fitur lainnya seperti 5G, IP68, stereo speaker yang bagus, material bodi kaca, dan stainless, MagSafe seperti di iPhone 12 Pro, hadir semua di sini. Soal MagSafe, kita udah sempat bahas sebelumnya. Bahkan kami juga pakai beberapa aksesoris yang berhubungan dengan MagSafe, termasuk Apple Wallet. Intinya sih sebuah fitur yang fun supaya pakai iPhone gak boring-boring banget. Ngomongin si dompet ini harganya kan mahal ya. Nah, sponsor kita hari ini menawarkan alternatif untuk Apple Wallet namun dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih fungsional pula. Ditonton ya, jangan skip, ada giveaway-nya nih. Ini dia, Moth Snap-on Phone Stand and Wallet. Fungsi utamanya sama kayak Apple Wallet, magnetic case yang bisa nyimpen sampai dengan 3 kartu. Tapi kelebihan utamanya bukan di situ. Sesuai namanya, aksesoris ini bisa merangkap sebagai stand dalam berbagai posisi. Portrait, landscape, dan floating landscape. Sebuah fitur yang handy banget di saat kita mobile dan nggak perlu bawa stand khusus. Nggak sampai di situ, kalau kalian punya MagSafe charger, bisa juga dikombinasikan dengan Moth stand ini. Jadi kalian punya wireless charger stand ceritanya. Tapi memang karena charger MagSafe-nya lumayan tebal dan Pro Max size-nya gede, jadi rada nggak napak stand-nya. Selain itu nggak ada kendala. Overall, bener-bener kreatif lah. Bahannya sendiri terbuat dari vegan leather. Jadi terlihat dan berasa premium juga. Favorit gue yang warna brown. Beratnya pun ringan, cuma 40 gram. Kami mau giveaway 4 Moth Stand and Wallet untuk user iPhone 12 series dan 2 untuk user smartphone lainnya. Caranya gampang, subscribe ke channel K2 Gadgets, follow Twitter dan Instagram K2 Gadgets juga. Lalu DM foto kalian dengan daily driver kalian saat ini. Pemenang akan kami pilih secara random. Syarat dan ketentuan lengkapnya ada di deskripsi. Buat yang mau beli Moth Wallet sekarang juga bisa belanja di toko official Moth di Shopee dengan menggunakan kode kupon Moth K2GAD untuk mendapatkan diskon 20% up to 30.000. Link ada di deskripsi juga. Secara keseluruhan, iPhone 12 Pro Max ini adalah iPhone terbaik yang bisa kalian beli dan sebuah smartphone yang overall package-nya itu benar-benar amazing. Tapi dengan catatan, iPhone 12 Pro Max itu benar-benar amazing bila kalian bisa mengabaikan kelebihan-kelebihan yang ada di kubu Android, misalnya seperti lensa telephoto sampai dengan 10x optical zoom, panel high refresh rate, display yang resolusinya benar-benar tinggi sampai QHD+, dan juga charging speed yang super cepat. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai iPhone 12 Pro Max, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!